Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita ucapkan kepada anda agar anda dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang, di samping kawan-kawan dan sebagainya. Kita sekarang ini masih lagi untuk memperkenalkan usahawan-usahawan terpilih di dalam program khas yang disiarkan sempena Minggu PKS 2021 anjuran SME Corp. Kali ini kita akan membawa seorang usahawan yang sekian lama mencurahkan bakti kepada masyarakat dengan perniagaan yang dibawanya. Mula-mula bunyinya macam burger tapi akhirnya banyak kepada mie segera. Jadi kita bersama dengan pemilik dan juga pengurus Mars Hot Prosperity Burger, iaitu Puan Nur Kamariah Ahmad atau lebih mesra dipanggil K, Puan K. Apa khabar Puan K? Alhamdulillah baik, sihat. Ya, kita nak tanya sedikitlah. Nama tu saya mula-mula tengok tu Mars Hot. Oh, ini Mama Hot ni. Mama's Hot, Mars Hot Prosperity Burger. Tetapi jualan yang banyaknya adalah mi segera ke Mama. Boleh cerita sikit daripada burger menjadi mi segera ni macam mana ceritanya? Okey, assalamualaikum. Saya selaku pengurus bagi syarikat Mars Hot Prosperity Burger. Jadi asalnya memang kita bisnes buat burger secara kios. Di situ kita burger, kita buat sendiri, kita ambil burger ramjilah, kita buat sos kita sendiri. Jadi daripada situ saya harus mempelbagaikan produk selain daripada buat sos. Saya juga buat rempah, botok-botok, makanan tradisional lah yang mana kita membantu suri rumah nak buat penyediaan makanan yang lebih senang, mudah dan cepat. Dia tak payahlah macam botok-botok kalau ada 3 gelas dia punya spices je tu kan. Jadi kita dah combinekan semua, you cuma ambil tepung, bancuh air, santan ke apa ke, and then dah jadi kukus-kukus, dia jadi botok-botok. Jadi di selepas tu saya fikir saya nak tambahkan produk, saya lebih berminat untuk menyediakan khas untuk pelajar-pelajar, kanak-kanak dan pelajar-pelajar universiti. Sebenarnya saya punya target dekat situ. Sebab apa? Dulu saya pernah menjadi siswi. Saya bukanlah golongan orang yang senang. Jadi makanan yang paling segera, paling murah, paling kenyang ialah mi segera. Tapi masa dulu kita makan mi segera tak ada masalah pula kan sangat. Tapi bila sekarang ni, bila student makan mi segera ada timbul isu sakit usus lah atau macam-macam kesan sampingan bahan kimia tu. Jadi saya terpanggil lah untuk membuat mi segera tanpa bahan pengawet. Jadi saya sebenarnya memang fokus kepada, Atau apa? Fokus kepada apa tu dulu? Cerita dulu. Kepada kanak-kanak dan student yang sangat minat makan mi segera. Saya nak sebut begini, orang-orang kita dulu, zaman-zaman dulu, sewaktu kita masih lagi jadi siswi ke siswa ke, kita punya kulit kita, organ kita kental. Jadi anak-anak sekarang ni mungkin tidak sebegitu. Jadi kelemahan dari situ yang menyebabkan mereka cepat jatuh sakit. Kerana makanan benda-benda, makan benda-benda begitu kan. Jadi Puan, satu pendekatan yang saya fikir sangat menarik itu, berapa lama, awal-awal tahun dulu bila bermulanya perniagaan itu dan sampai kepada peringkatnya sekarang ni, berapa tahun dah berniaga? Kita start 2013 dengan buat produk rempah dan sos black pepper sos ni lah. Lepas tu, after 1 year, saya ikuti program Mardi sebab saya bila nak menghasilkan produk, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu, kita kena belajar dengan satu agensi yang diiktirafkan oleh kerajaan. License lah senang cerita. Kita tak boleh belajar ikut-ikut orang, belajar dengan cikgu tu, cikgu ni tanpa ada ilmu pengetahuan sebab ini adalah makanan. Betul. Makanan kan. Jadi saya ikuti dengan program Mardi. Dan kita buat search tentang produk makanan. Jadi apabila makanan tu secure, barulah saya promote produk tu dan jual secara lebih confident. Itulah saya punya step dia. Lepas tu saya pindah kepada buat mie segera. Jadi kita dah ada dua produk, iaitu rempah-rempah dan juga mie kuning kering dan mie segera yang berperasa. Tak apa, dia rasa dan berisa sekali.
Ini mi kering. Kama. Mi kering. Mi kering segera. Caranya segera ialah ni, kalau ha. Kita boleh celurkan dia, kita celurkan mi ni, lepas tu toast nanti kita goreng lah. Nak buat mi goreng ke, nak buat mi mi berkuah ke, apa-apa pun boleh. Kena gitu ya. Okay, eh, kata satu lagi. Satu lagi kekuatan mi segera kekama ini ialah dia boleh siap dalam masa seminit. Tak payah tunggu 2 minit lagi lah. Seminit dia suruh siap. Betul ke, Puan? Okay. Betul, betul. Okay, macam ni kan? Okay. Yang ini yang kita rendam air dalam seminit dah boleh makan. Sebab mi ni kita dah masak. Sebenarnya kita dah masak. Dan pelanggan hanya taruh air panas, nanti mi dia cepat kembang sebab mi ni tidak ada wax dan dia tidak ada bahan kenyal, jadi dia cepatlah lembut. Itu dia punya petua-petua dia. Jadi sekarang ni ramai pelanggan-pelanggan ni ada di kalangan pelajar-pelajar ke ataupun sudah meluas kepada mereka yang bukan pelajar? Okey, kebanyakannya pelajar dan parents yang datang beli dengan saya pun dia beli untuk anak asrama. Bagi sedikit ciri-ciri yang ada di dalam mi segera kekama ini, satu dia kata dia tanpa bahan pengawet, itu dah jelas. Kan? Tapi saya cuma bagi satu-satu ni kerana ini yang saya dapat. Ya, kita pun kita belajar juga daripada puan ni, kalau nak cakap pun biar ada ilmu kan. Jadi kita cari-cari kita dapatlah. Satu, mi segera kekama ni ada mi adalah mi tanpa bahan pengawet, itu satu. Kedua dia kata dia berkuah. Berkuah tu maksudnya macam mana tu, puan? Okey, berkuahnya maksudnya dalam mi kita ni, mi segera kita ni, kita ada provide rempah sekali. Okey. So kita tambah dengan air panas, tambah dengan air panas dan kita letaklah rempah tu. Jadilah dia mi berkuah. Kalau you nak sedap tak telur tu whatever lah. Itu kita tambah-tambah nilai terpulang pada masing-masing. Terpulang pada masing-masing. Dan dia ada pelbagai ada pelbagai rasa. Ini artinya halal ada produk Muslim ya. Sekarang produk saya memang dah ada persijilan halal. Cantik. Dan saya sedap mendengar dia punya pendekatan dia ialah penyediaan cepat, senang, sedap. Dan dalam bahasa Inggeris, there is to need noodle on the go. Amboi. Dah tiba-tiba datang ada pula orang putih kat situ. Noodle on the go. Okay. Ini mi untuk dibawa ke mana-mana lah maksudnya kan. Bukan mi untuk bawa lari ya. Jangan disalah tafsirkan. Okay. Dan saya paling-paling saya memberikan saya satu kesan ialah bila dia kata siap dalam masa seminit. Itu bagi saya sesuatu yang baru. Selalunya memakan masa 2 minit. Nanti kita nak cerita sedikit lagi tentang produk puan ini, produk Kikama ini. Kemudian kita akan sambung dengan cerita-cerita lain lah, termasuk kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi puan, kita rehat seketika, kembali nanti kita akan cerita lagi tentang sedikit tentang produk dan sedikit lagi tentang cerita cabaran yang hadapi apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita rehat seketika dulu ya. Semua dengar sini tahu, saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Bertujuan untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan Mudah Berdikir Azam Melangit.
Baik, kembali kita untuk persiaran yang menumpukan kepada usahawan-usahawan yang terpilih membicarakan tentang kerjaya keusahawanan, bisnes yang diambil dan apakah cabaran yang dihadapi, bagaimana untuk mengembangkan lagi bisnes. Dan kita bersama dengan Puan K, kita panggil Puan K saja, Puan Nur Kamaria Ahmad, iaitu pengurus Mars Hot Prosperity Burger yang sangat dikenali dengan Mi Segeranya, Mi Segera K Kama. Baik, Puan, kita nak cerita tadi tentang, saya nak kata nak tambah sikit tentang produk ini. Berapa jenis mi segera yang ada? Katanya tadi yang saya tengok tadi ada mi kari. Okey, mi kari kita dah tahu. Satu lagi, apa mi kari, ada kata ada mi kari yang lain-lain selain daripada mi kari yang biasa itu? Okey, so kita ada 5 SKU, iaitu pertamanya mi kari, mi kari, mi sup ayam, mi tom yam, carbonara dan juga bolognese. Itu semua kita buat dalam bentuk segera. So you all nak makan bagi orang, bagi orang yang ada masalah perut kan. Sebab bila ada orang yang masalah perut, dia sensitif kepada makanan-makanan yang ada tepung yang mengandungi high protein. Jadi dia boleh makan mi segera ni kalau dia rasa nak makan bolognese ke carbonara ke. So dia boleh makan mi ni, insyaAllah tak ada apa-apa masalah sebab mi kita memang tak ada high protein, tepung high protein tak ada dan bahan-bahan pengawet pun tak ada. Cantik. Makanan. Jadi kalau katakan cantik. Kalau kata orang nak beli ni berapa harganya ya? Kalau kata orang nak beli bolognese ke carbonara ke, oh ya Allah. Harga di luar tu boleh kita bincangkanlah ya. Tapi yang dijual oleh K Kamak ni berapa harganya tu? Okey, harga kalau macam mi kari RM3.50, dia tak pergi sampai RM4 lah. Tapi harga-harga ni saya dah masukkan dalam kita punya booth. So, kalau saya cerita, orang tak akan tengok saya punya booth kan? Jadi, biarlah. Dia nak tahu harga nak tahu booth saya. Cantik tu, pandai betul. Tengok booth saya. Siapa nak tengok booth? Ini dia maksudnya di e-pameran lah ni ya? Ya, betul. Jadi, jangan cerita banyak. Jangan cerita banyak. Nak tahu harganya, nak rasa bolognese ke, nak kaya apa pun, tengok dulu. Pergi ke pameran, cari. Cari apa? Cari Mars Hot Prosperity Burger, ya? Ya, betul. Ataupun Mi Segera Kek Kamak. Baik. Itu saya nak cerita tentang ini kerana nak membuktikan bahawa produknya bukan hanya satu, produknya banyak. Cuma satu lagi yang dikatakan mi kering tu, itu berbeza daripada mi yang lain-lain itu ke? Ataupun dia sebahagian daripada mi kari cheese. Oh, dia lain ya? Dia lain sendiri. Okey, yang mi kering, mi kuning kering ataupun mi bayam kering, mi tu kita sediakan untuk orang yang family lah, bila dekat rumah dia nak buat mi goreng ke, nak buat mi hailam ke, so mereka boleh gunakan mi kuning kering kita ni. Cuma dia ada dua teknik cara untuk mencelurkan mi tu. Kalau mi yang sama, tapi kalau untuk mi segera, mi tu kita nasihatkan rendam dengan air panas saja sebab mi tu akan cepat lembut sebab dia absorb air panas tu kan. Lembut. Tetapi yang sama juga kalau kita nak gunakan untuk menggoreng, kita nasihatkan pelanggan mendidihkan air panas dulu, dan mendidih air tu baru taruh mi kering and then nampak dia lembut, terus toast dan lalukan dia dengan air sejuk. Jadi dia akan kenyal dan menjadi mi kuning seperti biasa. Cantik. Dia ada dua teknik berbeza walaupun dari mi yang sama. Penghasilan dia lain. Rendam dan itu. Rebus dia tak sama. Dengar baik-baik itu, jangan main ikut suka hati je ni. Kalau tidak, dia punya kesannya tak sama je tak? Okey. Kesan tak sama tapi dia punya hasil dia sama. itu dia. Orang marketing lain kalau bercakap tu. Fun. Kita nak cerita lah. Ini kita cerita benda berat sikit lah. Berat sikit ya. Apabila berlakunya COVID, pandemik COVID-19 sejak tahun 2020 itu, bagaimana kesannya kepada perniagaan dengan perniagaan Mi Segera Kek Kamak ke, baik, ataupun perniagaan Mars Hot Prosperity Burger? Okey, berbezalah. Kalau sebelum pandemik, semua orang lalui kehidupan yang normal. Produk selling semua mengikut kepada prestasi masing-masing.
Tapi apabila berlakunya pandemik sekarang ni, okay, jadi memang totally lah semuanya berubah secara tiba-tiba. So kita tak tak expect benda tu, jadi agak shock jugalah pada permulaan peringkat tu. Tapi dalam lama kita dah terbiasa dalam keadaan yang macam tu dan kita mencari satu alternatif lain yang mana kita pun selalu diberi bimbingan daripada agensi kerajaan. Especially saya nak thanks to SME Corp lah. Because they are much banyak memberi kita punya info kan, beri info macam mana kita nak online secara digital, kita nak buat produk kita, nak jual kita secara online. Sebab kita ni benda tu tiba-tiba. Kalau untuk gadget yang terkini, anak-anak kita yang selalu buat benda tu. Jadi tu masa dalam keadaan pandemik ni saya transformasikan. Kalau dulu kita jual barang melalui expo, kita pergi expo, kita pergi hantar dekat koperasi, ke kat kedai, ke ejen kan. Tapi sekarang kita ubah kita punya selling kita melalui online, kita catch up kita punya customer and then kita buat secara COD ke postage dan juga drive-through. Drive-through ni yang saya nak praktikan apabila kita tengok sekiranya ada kelonggaran untuk PKP ni kan. Kalau tak ada kelonggaran itu, kita keep on drive-through tapi kita ikut masa yang ditentukan lah. Kalau dalam sebelum pukul 8 tu kita kena tutup lah waktu malam tu, macam tu. Jadi kita drive-through ni cantik tu. Drive-through mana kalau kata yalah, orang mendengar semua nak tahu kalau ada drive-through ke mana dia nak pergi drive-through ni. Okay, dulu saya memang ada buat kios untuk buat burger secara drive-thru. Jadi sekarang ni saya sedang mengaktifkan balik konsep drive-thru tu apabila pandemik COVID-19 menunjukkan dirinya. jadi kita akan buat konsep tu macam farmasi kan? Dia orang jual farmasi hospital kan? Sekarang ambil ubat pun drive-thru. Betul. Sekarang e-farmasi. Jadi kita kena buat macam tu lah. Kita kena, kita sebenarnya secara marketing kita sebenarnya kena rebuild balik sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya itu menggugah kreativiti kita. Jadi kita jadi lebih kreatif lagi sebenarnya. Jadi kalau katakan orang nak pergi drive tu ni, kalau katalah tiba-tiba bila dengar dia puan ceritakan tentang sedap dimakan ni, dalam masa seminit boleh siap dan segala macam ni, perut dia lapar tiba-tiba, dia nak mencari ke mana dia nak pergi untuk dapat tu secara drive thru. Hanya boleh didapati di tangkat ledang sahajalah. Okey, saya punya perancangan macam ni. Untuk kita hadapi cabaran yang terkini, kita nak buat kios sebenarnya. Saya sedang berusaha untuk cuba buat macam konsep franchise and franchisor and franchisee. Buat konsep franchise lah sebab kita. So kalau saya berjaya buat benda tu, barulah kios saya mungkin boleh berada di KL. Mungkin boleh berada di tempat-tempat lain. Di R&R Rada nanti, di mana-mana saja ya. Cantik tu. Puan, kita rehat dulu. Dan kita pasal R&R ni, kita rehatlah dulu ya. Nama pun R&R. Jadi kita rehat dahulu, kita kembali selepas ni. Puan, kita nak cerita perkara yang lebih besar lagi tentang kemanakah perniagaan kita selepas ini dengan juga bagaimana hubungan dengan SME Corp. Baik Puan, kita kembali selepas ini Puan. Jangan ke mana-mana ya. Semua dengar sini tahu, saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Bertujuan untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan Mula Berdikit Azam Berlangit. We'll be right back.
Okey, kembali kita di dalam siaran khas ini untuk memperkenalkan usahawan-usahawan yang terpilih di dalam program Minggu PKS 2021 SME Corp. Baik, apa yang kita nak ceritakan? Kita cerita tentang seorang yang bernama ataupun mudah dipanggil Puan K yang menghasilkan banyak produk-produk yang bersifat mie segera ataupun produk-produk lain yang diberikan perhatian sedikit tapi yang ini lebih banyak orang pilih. Cuma saya nak tanya sikit kepada Puan ya. Di dalam ceritakan tentang bisnes ini, apakah ada perancangan? Kerana kita kena faham bila cerita tentang pelajar-pelajar ini, pelajar-pelajar bukan hanya ada di Malaysia. Di luar Malaysia tu ramai rakyat Malaysia ini yang jadi pelajar, yang pelajar ini yang menginginkan masakan tempatan. Jadi mereka sebenarnya antara pembeli-pembeli tegar. Cuma sekarang ni apakah ada perancangan untuk tersampainya mi segera yang dikatakan Kekalma ini ke tempat-tempat sebegitu? Apakah ada perancangannya ataupun tidak negeri-negeri sekeliling ini? Indonesia, Brunei, Singapura dan Selatan Thai ini. Apakah ada perancangan-perancangan itu, Puan? Sebenarnya memang saya ada perancangan untuk forwardkan produk-produk ni ke luar negara. Tetapi kita ada banyak kekangan yang kita kena ambil kira lah di atas kapasiti kita. Kalau dari segi bab marketing tawaran, alhamdulillah saya dah dapat. Tetapi bila kita baca dia, kita balik semula berapa banyak production yang kita boleh buat untuk kita supply ke luar negara dengan kapasiti kita sebagai seorang yang IKS, kita tak apa ni, kita belum ada kapasiti untuk menghasilkan produk yang begitu banyak dalam satu hari macam tu. Jadi perancangan saya memang ada. Cuma kita kena one step another lah. Kita mula-mula kita dah kukuhkan kita punya produk. Bila kita dapat control kita punya market kita locally dalam negara kita. And then untuk yang ke luar negara ni, saya masih mengharapkan support daripada SME Corp untuk membantu saya ke hadapan. Sebab produk saya kualiti berkualiti, bebas daripada bahan pengawet. Kalau kita buat test lab nutrition punya makanan ni, saya percaya kalau negeri nak hantar negeri China tak ada masalah, dengan hantar negeri Jepun tak ada masalah, sebab mereka memang tak nak pada bahan-bahan pengawet ni kalau boleh lah. Jadi kalau kita nak export makanan kita ni memang peratusnya memang mungkin boleh lepas sebab kita tak banyak melibatkan dengan chemical. Jadi saya memang mengharapkan SME Corp untuk bantu saya yang dulu saya buat produk ni secara manual. And then SME datang bantu saya dan sekarang saya semi auto. Dan saya harapkan fully auto nanti. Sebab saya percaya bila produk makanan ni, produk makanan, dia tidak akan putus. Orang akan memerlukan makan. Kalau dalam satu minggu orang gian tak makan mi. Kan? Dia mesti nak makan mi. Benar. Ya. Kan? Kawan saya seorang, kawan saya seorang tu macam tu. Dia pun masak masak mi rebus lah, mi macam-macam mi. Itu kawan saya, namanya pun nama lah, Puspa. Mi lah, macam-macam kan. Macam-macam mi yang boleh diolah kan. Jadi untuk pandangan saya lah, untuk pengusaha-pengusaha yang membuat produk mie, tak perlu risau lah. Dia punya market dia memang sentiasa ada. Sebab bila, dan kita punya produk pun tak adalah melibatkan harga yang mahal. Golongan yang sederhana juga boleh enjoy makanan sihat. Boleh enjoy makanan sihat. Jangan kita betul, fikir betul. Nak murah, kita nak kenyang macam tu. Makanan saya pun tak mahal. Betul. Kalau saya ceritakan betul, macam Maggi segera saya ni baru RM3.50. Kalau kita beli dekat kedai pun RM4 saya rasa. Kan? Jadi harga ni saya harga mampu beli. Mampu beli. Malahan sekarang ni orang yang kata dulunya lumayan nak gaji tinggi, sekarang ni pun dah mula memikirkan membeli benda-benda macam ni. Jadi kita jangan risau, Puan. Market kita ni semakin memeluas. Satu lagi yang terakhir yang kita nak tanya. Ni anda sampai ke ujung-ujung ni lah ya. Bila cerita tentang perancangan ni, saya pun memikirkan tentang perancangan Puan selepas ini. Apakah jadi kepada perniagaan ni selepas Puan? Apakah akan diserahkan, akan diberikan kepada anak beranak kita ke ataupun kepada sesiapa yang kita rasa boleh teruskan perjuangan perniagaan kita ini?
Okey, perniagaan ni pun memang saya bertindak sebagai pengerusi, pengurus kan. Saya pengurus. Jadi anak dalam syarikat ni, anak saya dua orang yang graduate ni, dia memang dah ada dalam syarikat ni dan dia pun selalu ikut program ni, sama ada expo ataupun program-program khusus, semua dia orang ikuti. Jadi saya plan produk ni, saya cuma nak cuba menambahkan produk kuantiti yang banyak, dan kita nak cuba buat konsep macam franchise lah. Sebab franchise, dua cara kita edarkan produk kita. Yang pertama secara online macam Shopee, dan yang keduanya kita buat secara franchise. Jadi produk kita boleh dapat didapati di mana-mana. Yang ingin makan terus, beli secara drive through dalam keadaan masa COVID pandemic sekarang, pandemic COVID sekarang macam ni lah. Itu saya punya planning saya macam tu. Dan insyaAllah dengan adanya dua anak anda yang setia bersama dalam perniagaan, insyaAllah perniagaan akan dilanjutkan oleh mereka. InsyaAllah. Baik Puan, ada apa-apa pesanan akhir untuk peminat-peminat Miss Segera Kekama ataupun kepada penonton-penonton kita? Mungkin Puan nak bercakap sedikit? Okey, pandangan saya, caranganlah bukan saya nak bagi nasihat orang. Saya pun bukan best motivator. Tapi bagi untuk pengguna dan masyarakat yang gemar kepada makanan ni, saya mencadangkan carilah makanan-makanan yang sihat, yang bebas daripada bahan kimia. Sebab apanya, dalam keadaan masa pandemik COVID sekarang ni, kita tak boleh bergerak bebas. Terutama kita jaga kesihatan kita supaya kita tak payah terlalu kerap nak pergi hospital. Jadi kalau dia beza kalau makanan yang tanpa bahan pengawet dengan bahan pengawet. Kalau bahan tanpa pengawet, makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet, dia kita boleh detect dengan melalui bau. Bau je maknanya makanan tu dah rosak. So kita tak perlu makan. Secara tak langsung dah bagi tahu kat kita makanan tu tak sesuai untuk kita sebab makanan tu dah rosak. Tetapi kalau makanan yang mempunyai bahan pengawet, dia tidak akan mengeluarkan bau busuk ke bau yang rosak. Dia tetap sama. Tapi bila kita makan, kita rasa sakit perut, kadang ada keracunan. Itu membuktikan makanan tu dah expired, dah rosak. Jadi saya punya cadangan saya kepada pengguna, pilihlah makanan yang berkualiti untuk kesihatan diri, family dan anak-anak lah, terutama yang belajar di asrama ke mana kan. So itu cadangan saya kepada pengguna lah. Dan cadangan saya pula kepada usahawan, belia-belia yang ingin memulakan perniagaan, mereka pertamanya sekali mereka kena ada rasa minat untuk membuat sesuatu. Sebab jika dia ada minat untuk menghasilkan satu produk, apa juga kesusahan, rintangan yang dilalui, perasaan give up tu tidak akan ada. Sebab dia rasa minat dan dia akan buat sampai benda tu jadi. Tapi kalau dia tak ada minat, dia ada supporter saja, semuanya ada tapi dia tak ada minat, benda tu pun tak akan jadi, dia akan jatuh juga. Itu untuk belia-belia lah kalau mana yang nak buat bisnes. Kalau kita meniaga, kita tak ada keuangan, kerajaan banyak menyediakan geran-geran. Jadi berkomunikasilah dengan orang-orang agensi daripada SME Corp ke, daripada Sirim ke, daripada Pharma ke, untuk mencari kemudahan yang kerajaan telah sediakan yang kita tak pelopori benda tu. Kita tak cari benda tu. Orang agensi kerajaan dia tak akan cari kita. Dia cuma cari mana yang dia boleh cari sebab dia kena kontrol satu Malaysia. Tapi kita sebagai seorang usahawan, kalau kita nak perform dalam kita punya bisnes, kita kena keluar untuk mencari. Cantik sekali Puan. Saya fikir banyak nasihat Puan itu sesuai dan tepat sekali kepada sasarannya. Kepada pengguna kena dan kepada usahawan-usahawan muda pun kena. Dan inilah kesannya apabila seseorang itu punya pengalaman dan pendedahan yang luas. Puan, saya ucapkan terima kasih sangat-sangatlah Puan K kerana sudi bersabar dengan kami. Dan insyaAllah semoga franchise nanti akan menjadi sesuatu yang hebat dan akan luas. InsyaAllah, ia pasti akan menjadi kenyataan. Dengan orang-orang seperti Puan K, saya pasti dia tidak akan menjadi separuh jalan.
saya faham apa nama pendirian Puan K dan mereka yang seperti Puan K, bila dia genggam bara api dia akan sampai jadi arang, insyaAllah. Baik Puan, terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan waktu untuk bersama kita berkongsi pengalaman, berkongsi bisnes, dan insyaAllah mana tahukan nanti ramai penonton-penonton kita ini ataupun yang menonton kita yang menyaksikan siaran kita ini mungkin akan menjadi sebahagian daripada keluarga franchise Puan itu nanti, insyaAllah. Baik Puan, minta kita jumpa lagi. Baik saudara, sampai kita berjumpa lagi. Salam sejahtera, salam rahmat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.